Kedisiplinan aparatur sipil negara di Merangin sejak ditinggalkan Al-Haris cuti kampanye semakin hari semakin berkurang. Bahkan dalam banyak kesempatan, para pejabat banyak yang tidak hadir. Terbukti dengan beberapa hari lalu, PJS Bupati juga melakukan sidak dan menemukan banyak pejabat yang tidak masuk. Tidak hanya itu, Husairi dalam berbagai kesempatan sering terlihat kecewa dan sering mengungkapkan kekecewaannya ke media massa terkait kurang dihargainya ia sebagai PJS Bupati Merangin. Akan tetapi, buntut dari kekesalan tersebut, Husairi Senin pagi mengumpulkan semua kepala organisasi perangkat daerah serta para camat sekabupaten Merangin. ASN itu harus ditingkatkan gitu tuh. Karena akhir-akhir ini, karena mungkin PJS, mungkin mereka anggap ini tidak begitu dianggap begitu penting. Nah, saya tekankan gitu tuh. Karena saya ditugaskan di sini, di samping melaksanakan kelancaran roda pemerintahan. Dalam kesempatan ini juga Husairi meminta agar para ASN menjaga netralitas selama perhelatan pemilihan kepala daerah di Merangin dan tidak segan-segan memberikan sanksi tegas untuk ASN yang berpolitik. Riko Saputra, JEK TV melaporkan.